Terima kasih Anda masih menyaksikan liputan 6 SCTV dari Jawa Timur. Saudara, puluhan dokter dan perawat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan dengan membagikan bunga ke warga yang tengah menunggu antrian pemeriksaan. Dokter, perawat, serta staf di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Senin pagi membagikan bunga ke warga yang tengah antri di lobi RSUD. Aksi tenaga medis ini diawali dengan mengheningkan cipta, lalu memasang pita hitam di lengan baju. Aksi tersebut sebagai dukungan kepada 5 dokter perwakilan dari RSUD Dr. Harjono Ponorogo yang berangkat ke gedung DPR RI Jakarta untuk bergabung dengan tenaga medis lainnya di seluruh Indonesia guna menyampaikan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Kesehatan. Salah satunya pasal 301, pasal 2 tentang standar profesi untuk masing-masing jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan yang disusun oleh organisasi profesi bersama kolegium dan ditetapkan oleh konsil. Hal tersebut dianggap merugikan pasien karena dikhawatirkan banyak dokter maupun tenaga kesehatan abal-abal sebab sudah tidak ada lagi organisasi tenaga medis seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, Ikatan Bidan Indonesia IBI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI, Ikatan Apoteker Indonesia IAI. Padahal organisasi tersebut bertugas menjaga standar tenaga medis maupun kesehatan di Indonesia. Untuk penolakan kita terhadap RUU Omnibus Law, kalau pembagian bunga ke masyarakat atau pasien, karena saat ini yang justru menjadi korban ketika RUU ini disahkan adalah masyarakat. Jadi di RUU nanti itu meniadakan lagi organisasi profesi seperti IDI, IBI, PPNI, PDGI, IAI itu ditiadakan. Aksi simpatik para dokter, perawat dan staf ini mendapat dukungan dari warga. Kenapa Bu? Demi kesehatan bangsa. Kesehatan kita bersama, tanpa dokter kita nggak bisa apa-apa gitu Mas. Meski ada kegiatan ini sempat terganggu nggak Bu? Enggak, makasih enggak, sama sekali ya. Tetap mendukung lagi. Tetap mendukung. Aksi ini digelar tidak lebih dari 15 menit dan tidak mengganggu pelayanan di rumah sakit. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, diduga akibat kelebihan muatan, sebuah truk bermuatan tebu di Lumajang terguling dan menimpa 7 orang. Akibatnya 2 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 5 lainnya terluka. Evakuasi truk bermuatan tebu yang terguling di jalan raya desa Lembeni, Kecamatan Tempeh, Lumajang dilakukan menggunakan alat berat. Truk tebu tersebut menimpa 7 orang yang mengendarai 2 sepeda motor. Akibat kecelakaan itu, pasangan suami istri tewas di lokasi kejadian, yakni Toyibi 52 tahun dan Nurhayati 50 tahun, warga desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh. 5 korban lainnya adalah Adam 15 tahun dan Mai 10 tahun, anak dari Pak Sutri yang tewas. Serta 3 korban luka-luka lainnya, Farel 8 tahun, Hidayat 32 tahun, dan Ila 29 tahun, warga desa Babakan, Kecamatan Tempeh. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan tebu yang dikemudikan Jasmadi 44 tahun warga Ampel Gading, Kabupaten Malang melaju dari arah Lumajang menuju Malang. Sesampainya di desa Lembeni, Kecamatan Tempeh, jalan menurun dan menikung tajam hingga menyebabkan truk terguling dan menimpa 2 motor dari arah berlawanan. Diduga truk tebu tersebut kelebihan muatan sehingga kehilangan keseimbangan dan terguling. Gak kuat nahan ya. Langsung jatuh. Kecepatan berapa tadi? Kurang paham ya. Ada korban tadi? Ada. Berapa orang? Korban 4. 4 ya? Ya. Yang meninggal 2. Ya. Yang kritis 1 ya. Kelebihan karena muatan terlalu berat. Terus akhirnya oleng, akhirnya ngambil ke arah kanan. Demikian Pak. Untuk sopir sudah diamankan ya? Sudah diamankan. BP juga di sana, terus BP kendaraan 2. Saat ini 5 korban yang mengalami luka-luka dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang untuk mendapat perawatan intensif. Kasus kecelakaan ini
kini ditangani unit Lakalantas Satlantas Polres Lumajang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Ya, saudara, diduga sopirnya mengantuk, truk muatan aspal menabrak mobil yang dikemudikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Akibat kejadian ini, 3 orang terluka dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Kondisi mobil yang dikemudikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, Yudono, ringsek setelah tertabrak truk pengangkut aspal di Jalan Raya Ngawi. Tepatnya di Desa Putih, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Minggu sore. Akibat kejadian ini, Yudono hanya mengalami luka ringan, namun istri dan 2 anaknya terluka cukup serius, sehingga dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Kecelakaan terjadi ketika truk muatan aspal yang dikemudikan Eko Irawan, 34 tahun, warga Desa Tempur Sari Madiun, melaju dari arah kota Ngawi menuju Madiun. Di lokasi kejadian di Jalan Menikung, sopir truk diduga mengantuk, sehingga truk nyelonong dan menabrak mobil Yudono dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk aspal terpental ke belakang dan tertabrak truk pengangkut jeruk yang dikemudikan Sri Mulyono, warga Kabupaten Malang. Kalau sepengetahuan Bapak sendiri gimana, Pak, kejadiannya waktu itu, Pak? Kejadiannya yang jelas dari depan itu truk bawa muatan aspal ya, ngantuk. Dia sudah mengakui kalau mohon maaf ngantuk. Dan saya ngerti bahwa ini kok truk ke kanan saya sudah ngerem, sudah ngebel. Nah, nganan kok nggak nganan bablas, nggak kembali ke kiri terus, akhirnya ya adu banteng. Mas, nganan itu langsung bertabrakan dengan Fortuner itu? Iya. Ngantuk gimana, Mas? Kecapekan. Kecapean. Terus begitu ngantem Fortuner? Dari belakang Fortuner ada truk itu. Ya. Jadi ini melibatkan berapa kendaraan, Mas? 3. 3 ya. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan unit Lakalantas Polres Ngawi. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi. Saudara, sebuah minibus yang dikendarai anggota kepolisian Banyuwangi oleng dan menabrak minibus dari arah berlawanan Senin siang. Karena benturan cukup kuat membuat minibus yang ditabrak ringsek. Sementara mobil yang dikendarai anggota kepolisian terperosok ke sebuah parit. Setelah terlibat kecelakaan di Jalan Raya Jember Selatan, Jembatan Tabong, Banyuwangi pada Senin siang, kendaraan milik anggota kepolisian yang berdinas sebagai Kanit Reskrim Polsek Pesanggrahan Banyuwangi terperosok ke parit setelah terlibat tabrakan dengan minibus lain dari arah berlawanan hingga membuat roda kendaraan terlepas. Musibah ini tak sampai menimbulkan korban jiwa. Pengemudi kedua kendaraan selamat. Peristiwa naas ini terjadi saat mobil yang dikendarai Aibtu Lestari Widodo melaju dari arah utara ke selatan. Setelah melewati jembatan Tambong yang menikung dan menanjak, mobil oleng ke arah kanan hingga akhirnya menabrak minibus berwarna putih dari arah berlawanan. Hasil penyelidikan tim Satlantas Polresta Banyuwangi, kecelakaan terjadi diduga akibat sopir mengantuk karena kelelahan setelah menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di Mapolresta Banyuwangi. Mengantuk sehingga kendaraan oleng ke kanan menghantam kendaraan Avanza yang dikemudikan oleh saudara Pak Suratno. Nah, setelah terjadi tumburan akhirnya kendaraan Innova masuk ke selokan ini. Untuk korban material tidak ada korban jiwa. Kabarnya anggota polisi dan yang inovatif. Ya, beliaunya tapi habis kegiatan apa itu? Pemeriksaan kesehatan. Jadi pemeriksaan kesehatan cukup menguras tenaga. Mungkin diwajibkan puasa sebetulnya tadi. Jadi mungkin habis donor juga ngantuk beliaunya. Kasus kecelakaan ini masih ditangani oleh tim Satlantas Polresta Banyuwangi. Sementara 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke pos polisi terdekat dengan ditarik menggunakan mobil derek. Proses evakuasi sempat membuat jalur nasional penghubung Kabupaten Banyuwangi Jember macet sejauh 1 km. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Kita ke informasi ringan, saudara, kreativitas botlak diperlukan dalam menciptakan karya seni agar usaha terus berjalan. Hal itu dibuktikan seorang pria asal Blitar yang menciptakan karya seni batik tulis bermotif barongan kucing. Nah, seperti apa batik tulis barongan kucing tersebut? Berikut liputannya untuk Anda.
Rumah produksi batik tulis ini milik Miki Aji Sampurna, 36 tahun, warga Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Di sini, Miki berkarya membuat aneka batik tulis berbagai motif, terutama yang berkaitan dengan sejarah Blitar. Kini bapak tiga anak itu sering membuat karya batik tulis bermotif barongan kucing. Motif itu diciptakan Miki Aji pada tahun 2002 dan hingga kini terus dipesan pelanggannya. Miki Aji Sampurna memberdayakan sejumlah tetangganya untuk membantu produksi rumah batiknya. Khusus batik motif barongan kucing, Miki bisa memproduksi antara 200 hingga 300 lembar kain per hari. Agar kualitas produknya terjaga, Miki mendesain sendiri motif kain batiknya, juga saat proses pencelupan dan finishing. Selebihnya, pengerjaan kain batik dibantu karyawannya. Pada setiap event jaranan atau kebudayaan yang ada di Blitar, ketika ada kesenian jaranan, dari manapun barongan kucing selalu ditampilkan. Nah, dari ide itu maka saya membuat motif barongan kucing ini untuk bisa dibuat batik. Udah lama tuh Mas ini Mas produksi? Nah, saya produksi barongan kucing ini mulai dari tahun 2022. Tahun 2022, ya. Pandemi sih Mas ya. Usai pandemi. Usai pandemi ya. Tahun kemarin ini untuk respon pasar mungkin banyak peminatnya, karena ini termasuk motif baru. Karena motif-motif sebelumnya kan kalau ada seperti kendang, limbing, dari Karangsari, koi, taman pecut. Nah, kita baru membuat motif baru yang mengangkat tentang barongan kucing ini. Nah, responnya unik dan banyak peminat juga. Satu lembar kain batik tulis motif barongan kucing dijual dengan harga 100.000 hingga 1,5 juta rupiah. Tergantung jenis bahan dan tingkat kerumitan pengerjaan. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, guna mendukung gelaran konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur, kapal motor Sinabung milik PT Pelni akan difungsikan sebagai akomodasi apung atau antisipasi penginapan hotel gratis bagi para peserta. Mendukung sukses terselenggaranya konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-42 ASEAN yang berlangsung di Labuhan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada 9 hingga 11 Mei 2023, kapal penumpang KM Sinabung milik PT Pelni difungsikan sebagai hotel apung gratis bagi peserta aparatur sipil negara, pekerja media, serta unsur keamanan. Kapal dengan rute Surabaya-Jayapura ini terdapat 2.000 tempat tidur. Menurut Tri Andayani, Dirut PT Pelayaran Nasional Indonesia, kapal difungsikan sebagai penginapan untuk mengantisipasi terbatasnya hotel di NTT. Selain tempat tidur, KM Sinabung dilengkapi beberapa fasilitas pendukung lain, ruang makan hingga jaringan internet. Untuk keamanan, pihak operator kapal juga menambah kamera CCTV. Bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dari menyelesaikan voyage reguler terakhir dari perjalanan dari Jayapura ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di Surabaya ini kita akan stay untuk bunker BBM dan pengisian air tawar kurang lebih selama 10-11 jam. Kemudian kapal akan lanjut ke Labuan Bajo dan berfungsi sebagai akomodasi terapung atau hotel terapung untuk mensupport kegiatan KTT ASEAN. Kapal motor Sinabung berada di Labuan Bajo selama sepekan hingga 12 Mei 2023. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas, dan salam SCTV.